saudariku umat Katolik Keuskupan Agung Semarang yang saya cintai, berkah dalam. Memperhatikan situasi dan kondisi yang belum cukup kondusif terkait dengan wabah virus corona dan juga karena belum adanya keputusan definitif dari pemerintah yang menyatakan kapan masa tanggap darurat ini berakhir, maka Keuskupan Agung Semarang dengan ini memperpanjang masa darurat peribadatan mulai 1 Juni 2020 dan akan berakhir sampai ada keputusan baru, yakni setelah mempertimbangkan dan memperhatikan keputusan resmi dari pemerintah kita. Karena itu kita akan melanjutkan untuk melakukan ketentuan-ketentuan yang telah kita buat selama ini, terutama berkaitan dengan peribadatan, yakni bahwa peribadatan akan dilakukan dengan cara live streaming. Selebihnya dari itu, saya juga mengimbau Anda semua supaya melanjutkan perjuangan kita untuk menghadapi virus corona ini, terutama dengan mengupayakan pola hidup yang bersih dan sehat, dengan menjaga jarak fisik satu sama lain. Hati tetap dekat meskipun kita berjarak secara fisik. Semoga dengan ini Tuhan membantu kita semua sehingga wabah virus ini segera berlalu dari kehidupan kita. Berkat dalam, Tuhan senantiasa memberkati kita.